nigga freestyle on this bitch. You know what I'm talking about? Some bullshit. Say pull up on the lights out. Say 30 stick, we clean they block just like lights out. Say 30 clip, we hit they block and let out five rounds. He want the smoke. Toyota luncurkan mobil baru bulan depan. Akia versi crossover. If it's really busy, leave him dead. Creep up on him, beat him up on his face, that bitch is red. But all that shit on Instagram, he regret what he said, said. Turned up, ain't no turning down, that nigga on mid-mid. Sneak up in your bushes, pop out on the porch like Fendi. Toyota mengonfirmasi peluncuran produk baru di Eropa pada November tahun 2021 ini. Jika dilihat dari foto-foto mobil konsepnya yang beredar, mirip sekali seperti Toyota Agya yang disulap jadi mobil crossover. Tapi ternyata itu adalah Toyota Aygo X, mobil buatan Ceko yang dipasarkan di Eropa. I'm paranoid, what you doing? I might pull a strap out. I'm the sickest at this shit since we pullin' facts out. Nighttime, kill a scope, aim sight, infrared. Headshot, body shot, don't give a fuck, just leave him dead. Homicide, call a cop, all black on a steamy flick. Aygo X sendiri merupakan model terbaru dari City Car Aygo. Aygo model sebelumnya memiliki desain yang mirip-mirip dengan Agya. Tapi tentunya desain Toyota Aygo lebih mewah khas mobil-mobil Eropa. Dilansir dari Pautan, mobil konsep Aygo X Prolog kali pertama diperkenalkan pada Maret tahun 2021 lalu. Mobil ini mengusung desain crossover mungil untuk menjadi pengganti Aygo. Toyota memberi nama mobil ini All New Aygo X. Aygo X masuk dalam kategori crossover segmen A dan akan melanjutkan generasi kedua Aygo yang kali pertama dirilis tahun 2014. Sekadar informasi, generasi pertama Aygo kali pertama hadir di Eropa pada tahun 2005. Mobil ini diplot sebagai bagian dari trio yang meliputi Citroen C1 dan Peugeot 107. Toyota mengatakan bahwa Aygo X adalah mobil dengan perubahan besar yang direncanakan dan dikembangkan di Eropa. Mobil ini dikembangkan Toyota Motor Eropa dan diproduksi di Eropa, tepatnya di Kolin, Republik Ceko. Menyinggung spesifikasi, Aygo X diklaim dibangun di atas platform GAB dari Toyota New Global Architecture (TNGA). Platform ini sudah digunakan Toyota Yaris dan Yaris Crossover terbaru. Dengan Aygo X Prolog, saya yakin kami telah menunjukkan bahwa mobil kecil tetap bisa menjadi besar dan berani dalam kepribadian, kata Ken Bills, asisten kepala desainer Toyota Europe Design Development (ED2). In New York, I'm in New York. I need in my socks. Run up from my up, and I shoot at up. And I'm on the block. What? And I'm on the block. In New York, I'm in New York. Kegembiraan dan keceriaan selalu menjadi inti dari Aygo. Sekarang, kami telah menambahkan sedikit bumbu pedas ke DNA-nya, tambah Lance Scotch, Direktur Desain di ED2. Toyota Aygo X dijadwalkan dirilis pada awal November tahun 2021. Apakah juga akan masuk ke Indonesia? Kita tunggu informasi selanjutnya. Salam Car 2 Channel. I'm so damn I know I chose.
Yeah, he said he gon' step or something. I think he terrified. You better fix your smile.